dengan Miss Lucy dan Miss Desi di sini. Teman-teman, hari ini kita akan membuat art and craft, yaitu flower bouquet. Oke, kita mau buat buket bunga nih teman-teman. Ini Miss Lucy sudah menyiapkan table mat, terus ada material the flower bouquet dan juga ada lamp. Oke, sekarang Miss Lucy akan buka dulu nih materialnya. Ada apa saja ya kira-kira ya? Wah, di sini sudah ada kertas spektra yang berwarna pink. Terus ada pita berwarna merah. Ada pita di sini. Nah, teman-teman lihat, di sini sudah ada kertas yang berbentuk hati berwarna merah. Terus ada kertas berwarna hijau berbentuk daun. Terus ada kertas juga spektra yang berwarna hijau yang berbentuk lingkaran. Lagi. Lalu ada bunga yang berwarna kuning. Terus ada bunga yang berwarna merah dan juga bunga yang berwarna ungu. Oke. Terus yang terakhir ada stick es krim. Oke, sekarang langsung kita mulai aja ya. Tapi sebelum itu, Miss Lucy mau buat bunganya terlebih dahulu. Tapi kita pindahkan materialnya terlebih dahulu ya, teman-teman ya. Kita pindahkan di sini. Oke, Miss Lucy akan pindahkan dulu. Nah, sekarang Miss Lucy akan buat tangkai bunganya dan juga bunganya. Kita ambil stick es krim. Jangan lupa kita buka dulu lemnya. Kita ambil stick es krim, lalu kita beri lem di bagian ujungnya seperti ini. Lalu kita tempelkan bunga. Nah, nanti akan jadi seperti ini, teman-teman. Setelah itu kita tempelkan nih kertas berwarna hijaunya yang berbentuk lingkaran. Kita beri lem dulu, lalu kita tempelkan di tengah-tengah. Nanti akan jadi seperti ini. Lagi, kita lakukan hal yang sama seperti tadi. Teman-teman, sekarang Miss Lucy akan tempelkan daunnya. Kita beri di ujungnya saja seperti ini. Lalu kita tempelkan di sini. Tuh, nanti akan jadi seperti ini. Tempelkan lagi bagian ujungnya saja. Oke, lagi. Oke, lagi. Nah, bunganya sudah jadi nih. Sekarang kita pinggirkan dulu. Setelah itu kita ambil kertas spektra berwarna pinknya, lalu kita bentuk seperti ini, teman-teman. Kita lipat nih, teman-teman. Kita lipat seperti ini. Kita ambil di bagian kanannya. Tuh, nanti kita lipat seperti ini. Seperti ini nanti. Kita lipat lagi. Nanti akan jadi seperti ini. Kita letakkan bunga yang sudah kita buat tadi. Kita beri lem di bagian belakang stick es krimnya.
kita tempelkan di sini. Lagi. Oke, jika sudah kita lipat tutup seperti ini, kita tempelkan kertas merah yang berbentuk hatinya. Kita beri lem di bagian ujungnya saja. Tempelkan di sini. Nah, nanti dia akan seperti ini, teman-teman. Nah, sekarang kita bisa masukkan talinya, pitanya. Tapi sebelum itu, Musi akan tutup dulu lemnya. Oke. Sekarang kita masukkan pitanya dari bawah ke lubang yang sudah ditentukan. Nanti seperti ini. Lagi. Tuh, seperti ini. Dia akan jadi seperti ini. Kita panjangnya bisa kita samakan seperti ini. Lalu kita ikat, teman-teman. Kita buat simpul. Kita ikat, lalu kita masukkan seperti ini nanti. Lalu kita ikat lagi. Kita buat simpul lagi. Kita ikat. Nah, teman-teman sudah terikat seperti ini, lihat. Lalu kita buat lagi simpul. Kita tekuk dulu pitanya. Seperti ini. Lagi, tekuk lagi. Lalu kita silang seperti ini. Setelah itu kita tekuk ke dalam. Masukkan. Lalu kita ini tuh. Oke, sebentar. Tara. Dia akan jadi pita seperti ini. Lalu kita beri lem lagi ya, teman-teman ya. Kita beri lem lagi di bagian atasnya. Sedikit. Oke, teman-teman, the flower buketnya sudah jadi. Nanti teman-teman bisa berikan untuk bunda atau untuk ayah ya. Nah, nanti ketika teman-teman memberikan buket bunganya, teman-teman bisa bilang, bunda, ini dari kakak, kakak sayang sama bunda. Oke, setelah itu kalian jangan lupa peluk bunda atau ayah kalian ya. Teman-teman, sampai bertemu Miss Lucy dan Miss Desi di kelas ya. Assalamualaikum.